benda manis yang berlemak. Okay guys, good morning. Third day in Kuantan. Selamat pagi. Tagalog. Aku tak ingat dah. Hari. So, kita mulakan hari dengan sarapan berkhasiat. Menu baru orang Pantai Timur makan laksam. Favorite aku. Aku makanan Pantai Timur antara yang favorite memang laksam lah. Oi, ada pulut panggang. Mi makan apa, Mi? Roti canai je. Kita mana-mana roti canai breakfast. Yang penting, kopi O kosong. Kurangkan gula dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Acik. 2000 years later. Aduh, roti canai ni. Eh, rekod ah. Yeah. Aduh, dah kantoi aku makan banyak. Mula-mula ingat nak makan laksam je, saya tengok pulut. Rasa satu sedap, tambah lagi roti canai pun sedap. Ih, kat sini semua sedap tu. Rasa. Itu pun aku nampak ada nasi minyak, nasi dagang nak try ya. Tapi itulah. Ikutkan nafsu. Tak apa, kita pentingkan matlamat kita nak bekerja, okey? Let's go. So, dah sampai untuk hari ketiga. Ini nak tengok game apa, Mi? Ini nak tengok geng Asiop. Pagi ni Asiop lawan NFDP C. C. Lepas tu nanti kita tengok sekolah sukan Bukit Jalil pula. Ya, betul. Okay, so kita layan. Harap hari ni game macam semalam best. Alright, let's go. Panas, eh? Panas tu. Panas dah. Payung baru. Payung. Aku ada dalam kereta je ada 19 payung. So, first half NFDPC lawan Asiop 0-0. Tapi aku suka gameplay kita. Nampak kita dominate game. And harapkan second half dapat skor lah. And kita menang lah kalau boleh. Nanti aku rasa pukul 10, aku rasa kita nak tengok ni lah. AMD Future lawan Lech Poznan. Sebab Lech Poznan dia team UEFA. So, kita nak tengok macam mana orang kita, budak kita lawan team Eropah. Okay? Betul. Aku nak tengok kat orang size-size aku lawan dengan geng-geng besar. So, layan second half jom. Let's go. Guys, dan untuk game Asiop versus NFDPC, kita menang 2-0, betul? Cameraman. And paling bagus ada seorang budak player nombor 4, badan kecil tapi woi, power, bakat besar. And paling best sebenarnya dalam game ni aku ada jumpa awet Chun. Milia and Aina. Betul? Ya. Yeah. You all dari mana? Pandang sini. Dari SSMP. Ya. Yeah. Okay. And okay, again, nama you? Aina. Emilia. And you SSMP mesti atlet kan? Yeah. Then you main sukan apa? Gymnastik. Wow. Serius lah. Yeah. Okay, dalam banyak-banyak disiplin tu, you all prefer yang paling mana? Yang mana you paling suka? Floor. You main floor? Yeah. Oi, so apa perancangan tu sini? Sekarang paling dekat Sukma. Apa? Sukma. Bila Sukma? Next year. You all akan mewakili? Johor, Pahang. Faham, rival. Dekat sini kawan, nanti dia rival. Ya. Yeah. Okay. So, gimnastik. Dia ada markah, makeup. And you kat sini tengah padang, tengah panas. So, tak risau ke? Tak. Apa you buat? Pakai sunblock semua lah. Ya. Yeah. And betul tak gimnastik dia ada diet dia orang sendiri? True. Cerita sikit. Kena jaga makan. And apa yang you tak boleh makan? Benda manis. Yang berlemak. Boleh makan tapi not too much. Yeah. Jangan selalu. And you betul-betul enjoy doing gymnastics? Yeah. Really. Your biggest cita-cita apa? You. Sebagai tahap mana?
Sukma lah. Sukma bangsa Malaysia and then antarabangsa. Olympic of course. Yeah. Okay, idol. Para N. Wow. And Simon Biles. Oi. Awak pun gimnastik juga? Gimnastik juga? Uh-huh. You umur berapa? 14. Sama dengan diorang? Uh-huh. Diorang suka floor, you suka apa? Floor. Alright, so nanti one day kita jumpa you all dekat pentas lebih besar, okay? Thank you. Antara AMD Future menentang Lech Poznan telah ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. Aku baru nak berangan buat tenda. Tak nak boyo. Kita game dah habis. Aduh. Macam mana game kita? Respect AMD Future sebab kira dia boleh buatkan tim Gegasi Poland tu macam tercungap juga. Tercungap. Kalau ikut second half dia punya chance tu, kita boleh menang. Betul. Banyak-banyak chance. Banyak. Kalau ikutkan banyak orang bawah, tapi sebab dia orang besar kan, dari segi kita shoot dah gol tapi ada body besar halang. Betul. Salah satu fizikal ni dia masuk dia apa tahu? Bila kau besar, player kita lari 2 step, dia baru 1 step. Betul lah. Itu betul. Tapi dari segi teknikal, aku percaya walaupun badan kecil, player kita jauh lebih baik. Betul. Contoh lari. Betul. Contoh lari, 2 step. Ada tengah panas tu berlari pula. Eh, panas tu, tapi hari ni panas gila sumpah. Hari ni memang hari terpanas semenjak kami ada di sini. Kena pula hot man. Betul, ada hot man. Weather. In hot weather. Tadi bau-bau hangit. Aku cari kat apa yang hangit. Kali punya esok au. Hangit tu, bau belerang tu. Okey, jom kita settlekan kerja, kita edit-edit, lepas tu kita cakap makan. Lari. Alright, untuk task seterusnya kita berada di kedai makan legend bola sepak Pahang. Pernah main JDT, pernah main Selangor, pernah main Kedah, Azamuddin Akil ataupun Alex. Wow, excited gila nak jumpa. Kira zaman prime dia tu, kira player yang paling susah nak rampas bola daripada kaki dia lah. So kita nak tengok macam mana keadaan dia sekarang. Platform nasi ayam kicap sambal Wow, dari pagi sampai tengah hari sudah lapar. Tapi tadi seronok dapat jumpa idola. Dan sekarang waktu untuk makan. Kita tengok dia terer kat padang. Terer tak masak. Bukan dia masak pun, tapi kita nak rasa lah. Ni kau ada apa? Aku ada ikan kepur, ada sambal hijau, ada sup. Ha, sayur sikit lah. Aku punya ayam ayam kicap sambal sambal So aku rasa dulu ya. Okey. Okey, sebut je. Aku jengket ke. Tu kena tanya owner lah, sambal reke ke keh ke kah. Okey, nice. Kicap rasa, pedas sambal pun rasa. Untuk orang Jawa macam aku, makan macam ni memang kena lah. Sebab kita orang Jawa makan kering macam ni. Baik. Makan nak gelang kering. Tumbuh badan? Kering juga. Jom makan. Pulang nak makan lah. Dah apa, aku dah mengajuk tapi tak apa, aku nak review ke ikan kembur dengan sambal hijau. Pedah tak? Dah. Kalau pedas kita kena cari Betron lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau lelak kak tu? Lelak? Kata kau kena datang lah makan. Aku kena datang? Bukan, semua orang kena datang. Sedap. Dah aku nak makan. Gerak. Hello, selamat datang lagi. Okay, sekarang kita orang dekat penginapan kita orang untuk hari ni. Tak ada mood lah nak cakap, penat. Dah 3 hari, kena panas. Kena
tukar color, tukar bersalin kulit. Hitam, betul-betul hitam. Hitam. Kami memang hitam, kami memang hitam. Oi. So, kita hari ni rasa macam nak rehat awal. Selalu kita malam baru balik hotel kan. Hari ni rasa macam nak kena recharge tu. Jom kita naik atas, kemas-kemas, mandi, cari gadis. Eh, hey, mana boleh macam tu. Kita dah recharge awal sebab esok game semi final. Ha, mungkin asak lebih asak lagi. Rehat luar. Jom. Let's go.